Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tigreal. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini ada kiriman, guys, berupa body kit belakang yang nantinya akan saya pasang di mobil Toyota Calya. Ini kita unboxing dulu body kitnya. Ini sebagian udah tak buka, guys. Nah, ini body kitnya, ini body kit belakang model Yaris warna grey metallic. Ini saya beli second nih. Ini ternyata ada yang retak. Nantikan proses pemasangannya, jangan di skip. Ini kondisinya kita cek dulu, soalnya saya beli barang second, guys. Aman, aman. Wah, ini ada yang pecah ini. Sama ini pecah. Kita lihat dalamnya. Bekas sealer, sealer muler. Semua yang retak tadi mana? Ini guys, yang retak. Tapi cuma sedikit, nanti di sealer nggak kelihatan. Sama ini, lumayan lah, setara sama harganya. Kalau sampai pengen pada ingin beli body kit, saya ada channel ini khusus body kit Calya Sigra. Tapi nantikan proses pemasangannya, kita pasang. Ini sudah terpasang. Pertama kita baut kanan kiri dulu, skrupting, ini skrup sama ringnya. Nah, ini yang sini, terus kita janggal pakai sandal seadanya. Terus itu kita kasih solasi kertas buat pembatas sealernya, guys. Nanti kita tadi enggak saya praktekin pas masangnya, soalnya baru keingetan ini. Oke, oh,
proses pengeringan ala kadarnya. Ini pakai kayu, yang penting rapi. Ini kita buka. Sedikit kalia model Yaris. Oke guys, ini dia hasil pemasangan body kitnya, sudah terpasang semua. Ini udah saya sealer. Ini tampilan dari sisi kiri. Ini begini guys. Ini cuma kotor ya, mobilnya belum saya cuci. Oh, dari jauh jadinya begini ya. Bigaga ya. Itu juga sudah saya kasih lampu. Lampu reflektor. Nanti tutorial pemasangannya, ini lampunya, tutorial pemasangannya ada di video berikutnya ya. Oke, saya kira sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.